Assalamualaikum, selamat jumpa para sahabat semua di channel Anggrek Bapak E. Nah ini Pak E ke kebun kopi nih ya, punya temen kebetulan mau panen, jadi Pak E niatnya mau nginep di sini dan rencananya nanti kalau waktunya ada mau ke sana explore, kita lihat-lihat di sekitar kebun kopi ini, siapa tahu masih dapat anggrek yang Pak E belum punya. Nah ini sahabat pecinta anggrek, ini lumayan nanti ini milihin, karena kalau nggak dipilihin ini sayang ya, nunggu panen ini lama. Tapi kalau sudah kayak gini kan ya kita harus mensyukuri nikmat dari Yang Maha Kuasa. Ini sahabat pecinta anggrek, ini gubuknya, jadi nanti malam beberapa hari Pak E mau nginep di sini di gubuk, dan di sini pemandangannya asik banget. Nah itu pemandangannya asik dan juga backsoundnya itu mantep, suara siamang. Oke, ikutin terus para sahabatku semua. Nah ini sahabat semua, kita sudah sampai di jalan yang lumayan sudah enak lah, walaupun belum enak banget, tapi kalau untuk kami di sini ya ini udah kita sampai ke jalan yang lumayan enak. Nah, ini perjalanan kita masih jauh. Nah, ini pemandangan sore di kebun kopi yang sudah mau panen. Ini lumayan kita dapatnya, dapat durian. Itu lumayan dapat durian dari kebun. Nah, ini malah dapat kayu bakar. Ya, namanya hidup di kampung kayak gini lur. Yang penting semangat terus. Semangat terus nyambut gawe, golek rezeki. Nah, ini tebing ya, jurang, kayak seperti jurang itu, tapi ya sebenarnya kebun kopi. Cuman dia nebing. Tuh pemandangannya. Keren banget. Nah, ini sahabat semua, jalannya kayak gini, ini perkebunan kopi, dan sudah mulai musim panen. Ini tanjakannya masih luar biasa, tuh tinggi banget. Pak E takut mau dibonceng motor, jadi pilih jalan kaki aja. Ayo sahabat semua, ikutin terus channel Bapak E.